nothing. Let's see who has never looked back if you have nothing. Dishes clean. It took me 10 years to see the truth. The more your fear grows, the smaller you become.妹生まれちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。 Yo, hello bro and sis. Thank you ya udah klik thumbnail gue and welcome to the game. Gimana nih kabarnya guys, semoga sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini gue akan pakai Commander Tars 3 lagi, yang dimana Commander ini tuh Commander andalan gue, dan kita akan buat Elementalis plus Hero-Hero Legend ya. Oke, kita dapat Saphir. Hero Legendnya ntar kita lihat dulu apakah di level 8 yang keluar hero apa gitu kan. Misalkan Nata keluar, ya udah Nata, atau Minotaur, atau Link, atau Sun. Tapi Sun sih udah gue buat ya. Kalau mau lihat videonya, lihat aja di bagian playlist Magic Chest. Ntar kalian bisa lihat aktif Necrokeep, aktif Elementalis plus Sun Elementalis ya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, semoga kita dapat ini ya, karena kalau Sun udah, Bane belum, Minotaur belum, Natrilia belum, sama ini ya, Link belum guys, belum semua itu yang jadi Elementalis. Nah, di sini kita dapat Inspire lumayan nih buat Edora ya. Kalau di awal-awal tuh kalian dapetin bintang 3-in si Valir dulu guys, biar ntar kalau misalkan udah aktif Tars 3-nya, udah nggak keluar terus Valirnya, biar semuanya tuh gilirannya dapat bintang 3 gitu loh. Oke, lawan Tars 3 juga nih. Di sini ada Tars 3-nya ada 3 biji ya, termasuk gue. Dan ada Remy, ada Fanny, ada ini ya, Eva 3 sama Egi. Ini Egi udah jarang kepake ya. Tumben ada yang pake, guys. Di sini bentar lagi kita mythic ya. Mungkin kalau kita juara satu ini udah mythic, guys. Oke, dapat Johet. Kita hapus aja gunner-nya, kita masukin Johet ya. Naik level, kita masukin ini. Kita ngegas aja dulu guys ya. Oke, let's go. Lawan Eva 3 nih. Oke, dia kayaknya mau ini ya, Nature Spirit. Menurut gue ya, kalau misalkan kita pakai Nature Spirit Eva, maksudnya Eva 3, itu bagusnya sih hero-hero damage ya, karena buat attack speed gitu loh. Kalau misalkan Eva 2 cocok baru Nature Spirit, karena dia ngasih ini ya, ngasih apa, Magic Defense sama Physical Defense gitu loh. Jadi cocok buat Nature Spirit. Oke, lawan Tars 3 lagi nih. Dia MM. Oh, kayaknya dia mau ini guys, 6 MM 6 ini ya, 6 Astro. Kita udah buat guys pakai Tars 3 juga. Itu kemarin gue udah buat 6 Astro, 6 Archer, full bintang 3 semua ya. Kalau kalian mau lihat, silahkan lihat aja di playlist gue di Magic Chest, semuanya lengkap ya. Oke, di sini ada konsentrat. Kalau bisa sih dikasih konsentrat ya Edora guys, karena di awal-awal tuh Edora kalau dikasih konsentrat bisa carry ya. Oke, kita dapat guys ya, bisa carry, karena kalau misalkan dia ulti full terus darahnya gitu loh. Terus misalkan udah ulti, bertambah lagi mananya sekitar 30%. Oke, ada save, kita hapus aja ya ini. Oke, ada Yin. Di sini kita, kenapa gue ambil Yin ya? Terus aktifin sedikit Wrestler-nya, karena Yin itu ada per second light guys. Lumayan kalau misalkan aktif 2 per second light, karena bisa nambah attack speed dari si ini guys, si Saphir. Oke. Kayaknya kita masih kalah ya, karena ini udah level bintang 2 semua musuhnya guys. Remy sih, Remy 1 kalau nggak salah ya. Oh, Remy 2 itu. Oke, kalau kita nggak apa-apa ya. Ada Geohead, kita keep dulu ya. Lawannya di sini belum ada yang ini jadi. Oke, let's go. Oke, lawan Egi nih guys. Udah lama yang nggak pakai Egi guys, karena di sini udah
enggak ada ini ya, enggak ada blessing, terus pasti dapatnya ini apa, kristal. Oke, okay. Ulti, ulti Eldora, ya Eldora, ulti ulti. Oke, okay, penuh lagi darahnya ya, ulti lagi. Boom, oke, okay. Enak banget kan kalau misalkan dapat konsentrat guys. Oke, okay. Dapat apakah kita ini? Nah di sini gue masukin elementalis ya, gue nggak masukin wrestler dulu biar kita dapatnya elementalis guys. Oke, okay, ada Valir lagi. Oke, okay, ada Yin, kita beli ya. Oke, okay, kita keep dulu guys. Pokoknya jangan masukin sinergi yang lain selain apa yang kita cari ya. Kayak ini yang gue mau cari itu elementalis. Jadi semoga kita dapat elementalis ya. Oke, okay, dapat dominan S, enak nih. Dominan S kita kasih Eldora ya. Oke. Okay. Jangan lupa ambil Valir. Oke, dapat elementalis. Hero lawan di sekitar target yang pertama kali terkena skill akan menerima serangan sebanyak 3 kali. Oh, memperoleh mana 80% mana setelah mengalami target. Oke, elementalis ya. Itu tadi Nature Spirit yang gue baca guys, sorry ya. Oke, ada, kita nggak usah ambil Yin. Oke, ada Loi ya. Oke, dapat nih. Kita aktifin Whistler-nya ya. Jadi kita tadi dapat Star Core Elementalis yang efeknya itu ngasih 80% mana setelah kita mengeliminasi target. Cocok banget nih buat Eldora guys. Ntar kita pasangin Eldora biar kalau ulti Eldora kan langsung 80% lagi mananya. Plus ditambah konsentrat, jadi enak banget guys. Penuh-penuh terus gitu darahnya. Oke, okay, ulti. Boom, hilang lagi gak tuh. Ini Tars 3 dia pak mau kayaknya mau pakai Gunner guys. 6 Gunner gitu. Oke. Okay. Kalau kalian mau lihat ke 6 Gunner full bintang 3, kalian bisa lihat di playlist ya. Udah gue buat juga guys. 6 ini. 6 Gunner plus ini ya. Norton Fell. Plus ini sama apa sih, Saber, Saber. Tapi cuma 3 biji sabernya guys. Oke, lawan Karina bintang 2 ya. Ulti. Ulti lagi. Oke, yuk bisa yuk. Ulti ya darah, full dari. Oke, full lagi darahnya. Kita menang ya. Enak banget nih guys. Kalau misalkan dapat konsentrat, kalau misalkan di awal dikasih buku atau konsentrat, kalian pilih buku konsentrat aja dulu guys. Kalau misalkan kalian ada Eldora ya. Karena Eldora tuh enak banget. Habis ulti penuh lagi darahnya, habis ulti penuh lagi darahnya. Oke. Okay. Gak ada elementalis ya. Kita naik level, kita masukin Loi ya. Habis ini kita dapat ini si Melissa, kita jual ntar. Lumayan kan kita bisa ngegas karena ada ini. Ada pencari cuan kita ya, pencari nafkah kita itu Future Tech. Oke, okay, lawan ini Tars 3 nih. Bo, udah bintang 3 nih. Oh, dia mau 6 Archer, 6 ini guys. 6 Astro. Ini udah gue buat ya. Kalian bisa lihat guys. Di ini. Di playlist gue. Ayo bisa ulti lagi. Penuh lagi darahnya. Ulti lagi. Tambah lagi darahnya, ulti lagi. Gila gak tuh Martis bintang 3, Mia bintang 3, KO guys. Wan-wan juga KO loh. Itulah enaknya kita pakai konsentrat guys ya untuk Eldora. Oke, ada elementalis nih. Dikasih enggak nih? Please kasih gue elementalis, please 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 please. Jangan diambil. Ya elah, diambil cuy cuy. Ya udah kita ambil ini ya, Winter kalau dikasih sih. Winter. Oke. Okay. Tapi ada hero legend nih. Enggak usah deh, Winter aja guys. Ntar juga kita dapat hero legendnya. Oke. Okay. Oke, okay, ada Loi. Oke, okay, udah enggak ada ya. Kita bakal ambil apa? Bakal dapat 4 gold. Oke, okay, kita hapus. Lumayan kan dapat dari feature tag.
Oke, kayaknya kita bisa menang nih. Ada Edora soalnya, guys. Bener kan, enak banget nih kalau misalkan Edora konsentrat. Ulti lagi Edora. Edora. Enak banget gak tuh. Ini tuh salah satu counter dari Link ya, Edora ini, guys. Kalau misalkan musuhnya Link ya, kan pasti langsung ke belakang kan. Taruh aja Edora di belakang biar kena gitu. Kena ulti Edora hilang gitu si Linknya. Biarpun bintang 3 ya. Oke, lawan siapa nih? Kita berapi-api ya. Oke, dia Gunner ya. Gunner Saber, guys. Tapi Sabernya belum 6 biji sih. Ya bisa ya. Edora. Ulti Edora. Oke. Ulti lagi. Ulti lagi. Yo. Enak banget ada dominan S ya, guys ya. Ulti lagi. Enak banget gitu. Itu tadi Kimi yang ini ya. Star Core yang ngasih efek slow. Oke, satu udah pulang ya. Sisa berapa nih? Oke, kita bisa naik level. Kita mulai transisi ya, guys ya. Di sini karena udah dapat, semoga kita dapat elementalis. Ini nanti dapat Karina, kita hapus Karina jadi bisa satu interest sih, dua interest dapat ya. Lumayan sih. Di level 8 ini pasti ada hero legend yang keluar. Nah, ntar kita ambil, guys. Tapi kita butuh yang namanya kristal elementalis dulu ya. Semoga dapat. Yes, dapat enggak tuh? Oke, dapat ya. Kita ambil Felin Blade, kita kasih ini ya. Kita cari door hero legend apapun yang enggak dikasih. Kita ambil Forsaken Light aja buat aktifin dua Forsaken Light. Oke, ada Nathan nih. Nathan enggak nih? Minotaur aja lah. Kita coba Minotaur ya, guys ya. Enak banget nih Minotaur. Oke, udah enggak ada nih kayaknya. Oke, ada Saphir, kita hapus. Hapus. Oke, dapat Saphir 2 biji lumayan. Oke, ada Valir bintang 3. Oke, mantap. Oke, kita aktifin skillnya ya. Let's go Minotaur elementalis nih. Pasti ini ya. Numbuk-numbuk gitu pakai palunya kan. Lumayan juga Forsaken Light 2 biji. Kita ini ya. Oke, let's go. Ada yang narik-narik enggak nih? Sisa kita menunggu semuanya bintang 3, guys ya. Oke, lawan Remy nih. Ayo. Oke, belum sempet ya kita apa? Si Minotaur-nya ulti, guys, karena masih tipis darahnya. Kalau misalkan udah bintang 3 enak banget gitu. Sekali ulti-ulti terus gitu loh. Karena kan pakai elementalis. Ya bisa, masih bisa menang nih. Kita masih berapi-api dari tadi, guys. Kita modal elementalis doang sama Forsaken Light di awal sama Whistler. Pokoknya kalau misalkan mau jadiin elementalis itu kita coba di awal-awal pakai Forsaken Light, guys, plus Whistler, karena di Forsaken Light bisa nambahin attack speed dari si Yin plus si Saphir, guys, jadi cepet ulti gitu loh. Karena Saphir juga enak, plus Yin juga enak gara-gara ini ya, dia ngasih efek slow ke musuh, plus dia ke area damage gitu loh si Yinnya, jadi enak banget, guys, buat ngasih cooldown ke elementalis kita biar ulti gitu. Ya ulti. Ya elah, kok lawan Estus nggak bisa ya? Kayaknya karena efek ininya ya, efek Whimslayer-nya aktif, guys, di Estus tadi itu. Oke, udah bintang 2 nih. Sisa 3 biji ya si ininya, si Minonya, guys. Ada ini Eva 3 ini ya, ada Eva 3 Nature Spirit, guys. Bintang 3 Roger, bintang 3 Edora. Ulti lagi. Bintang 3 ini ya. Atlas juga, sisa Beliriknya yang belum bintang 3, guys. Tapi masih rata ya. Kita masih bisa menang nih. Sisa
Oke, Terus 3 juga. Terus 3 pakai apa ya itu? Oke. Di pet box kita dapat apa? Ada Winter nih. Bagus nih Winter untuk pengaman si ini ya. Si Minotaur, guys. Oke, kita dikasih ya. Ya udah kita ambil Winter untuk Minotaur ntar. Oke. Udah bintang 3 ya. Si Loi kita sisa ini ya. Sisa Minotaur, Edora, sama Xavier bintang 3 ya. Oke, gini aja dulu. Ada yang narik nih. Oke, dia nariknya sebelah kanan ya. Berarti simpan aja di sini. Berarti Xavier bintang 1 ntar ditarik. Gak apa-apa ya. Kita sisa Minotaur sisa 3 biji nih. Gue pengen lihat Minotaur ulti-ulti terus ya. Oke. Gue pengen tahu ini Minotaur se-efektif apa gitu loh. Oke, ulti lagi. Karena kan ini Minotaur pengganti si ini ya, Gatot kan. Karena Gatot itu juga area. Sedangkan ini area juga sih si Minotaur, cuman menurut gue nggak terlalu sakit si Minotaur ya. Sakit banget kalau misalkan dia pakai ini ya. Pakai Astro, guys. Full Astro. Oke, kita kalah ya lawan Remy. Dia Saber Gunner, guys. Oke, sisa 1 biji nih Minotaurnya, guys. Kayaknya kita bakal bintang 3 semua nih. Semoga nggak pada KO dulu ya. Karena di sini ada ronde creep, jadi mungkin kita bisa bintang 3 in semua. Kita butuh ronde, guys. Full bintang 3 nih. Eva 3 Nature Spirit. Ya, bisa ya. Ulti lagi. Mino. Ayo, kayaknya kita masih kalah ya. Keras banget, guys. Keras banget, gila. Itu bintang 3 semua loh. Mia bintang 3, Edora bintang 3, Atlas bintang 3, Roger bintang 3, sisa Beleric gitu, guys. Dari kita 17 ya. Bahaya nih kalau misalkan kita nggak bintang 3 semua, guys. Oke, bintang 3 nih. Sisa Xavier sama Edora ya. Oke, satu ronde lagi bisa nih. Kita ambil clone ntar, guys. Karena Xavier sisa 2 biji, terus si Edora sisa 2 biji juga nih. Sama-sama 2 biji ya. Jadi kita butuh clone. Yuk, bisa yuk. Ulti. Boom, boom, boom. Ulti lagi. Boom, boom, boom. Gila sih Minotaurnya. Oke, kita dapat clone. Oke, kayak dapat konsentrat nih. Oke, ya, bintang 3 Xavier. Kita clone aja ini ya, biar bintang 3, guys. Oke, pada bintang 3 semua nih. Gue atur dulu ya, karena kita mau screenshot, guys, buat thumbnail gitu. Oke, udah ya. Udah pada bintang 3 Xavier nih. Xavier bintang 3, Valir bintang 3, Yoloi bintang 3, Edor bintang 3, plus Minotaur Elementalis bintang 3. Oke, pasti keren banget nih. Kita nikmati ya. Pasti udah KO sih ini kalau misalkan udah kita menang. Oke, let's go. Yuk, bisa yuk. Minotaur. Ulti Minotaur. 1, 2, 3. Satu lagi. Hilang gak tuh. Boom. Gila, lihat tadi kan Nature Spiritnya pada bintang 3 semua, guys. Dua kali ulti Minotaur hilang deh itu. Gila, keren banget ya. Kita di sini sampai mythic nih. Udah mythic kita gara-gara combo Tars 3 ini ya. Jadi itu aja videonya, guys. Kalau misalkan kalian mau dibuatin sinergi apa gitu, komen aja ya. Thanks for watching and see you in the next video, guys. Bye-bye.